Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada sahabat, amsik alaika hadha, tahan lisanmu, jaga ucapanmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita punya pepatah dari orang-orang tua kita dahulu, mulutmu harimaumu. Jika salah yang kita ucapkan, buruk yang kita ucapkan, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Takutlah dengan hari yang kelak, pada hari itu lisan kita akan dikunci. Mulut akan keluh, lidah akan keluh tak sanggup berbicara. Yang berbicara kerak adalah tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Akan dimintai kesaksian mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Tundukkanlah hati kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lunakkanlah hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah lembutlah dalam bertutur kata. Jangan pernah kita menyekutukan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam ucapan sekalipun. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan ucapan yang baik, atau lebih baik diam. Diamlah karena diam itu emas. Diamlah karena di dalam diam itu banyak hikmah. Kalau kita mau berbicara, berbicaralah yang baik. Serulah kepada yang ma'ruf. Cegahlah daripada yang mungkar. Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berilah nasihat. Ucapkan ucapan yang baik. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita juga menyakiti atau mencederai hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diagungkan dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Syirik dalam bentuk sumpah, yang barangkali masyarakat kita masih banyak yang belum tahu mengenai perkara ini. Banyak di antara masyarakat kita yang tidak faham tentang syirik dalam ucapan. Mereka bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama-nama selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Al-Qur'an, demi Ka'bah misalkan. Demi ayahku misalkan. Atau demi hidupku misalkan. Ini adalah perkataan-perkataan syirik yang tidak patut diucapkan seorang muslim. Yang harus kita hindari karena seyogianya seluruh tubuh kita, hati kita, lisan kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan melenceng dari apa yang telah diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam ucapan sekalipun. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik.